Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu Di kesempatan kali ini Adalah hari yang baik bagi kita untuk memberikan sebuah informasi Yang mungkin sudah ditunggu-tunggu Buat uh, penonton channel ini ya tentunya dan ini adalah hasil dari beberapa tahun saya mereview sebuah produk HT Dan mungkin kalau produk-produk itu tidak ada di sini, saya mohon maaf Tapi ini adalah uh, uh, menurut saya ya, jadi menurut saya dan menurut review saya dan menurut uji coba saya selama beberapa tahun ini jadi selama satu tahun lebih saya menguji coba produk semua yang saya review. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman uh, mengatakan, uh, Om tolong dong dijual radionya, tolong ya. Itu kan radio ini beda dengan HP. Ingat ya, radio HT ini beda dengan HP. Mungkin HP tahun ini, tahun depan sudah ketinggalan zaman, sudah kusam, sudah softwarenya sudah ketinggalan programnya sudah lemot, prosesornya sudah turun, dan sebagainya. Itu HP, handphone, ya. Beda dengan HT. AMD transceiver nggak mengenal waktu. Mungkin seperti 02N atau 2N yang Anda tahu, tahun 80-an, sampai sekarang masih dipakai. Orang masih senang dengan radio itu. Bayangkan, berapa puluh tahun, radio yang sudah keluar begitu lama, tapi masih digemari dan masih bisa dipakai. Tidak ada kata bahwa radio itu ketinggalan jamal, nggak ada. Jadi radio itu tetap berguna dan tetap bagus dipakai sampai saat ini, bahkan digemari lagi ya. Contoh lagi, uh, Rick 9130, Ken 2 Trio, itu juga radio lawas, radio lama, tapi sampai detik ini masih digemari, bahkan harganya makin naik. So, Kenapa begitu? Itulah sebuah dunia radio komunikasi, bukan handphone. Handphone, ya seperti tadi saya katakan, prosesor menurun, memori menurun, software menurun, akhirnya semuanya menjadi jadul. Jadul pun kadang nggak laku, dijual pun dulu beli satu juta, sekarang 50 ribu pun nggak laku. Ya, ingat, handphone, saya punya handphone, Sony Ericsson, tahun 90 berapa itu ya sekarang nggak laku kalau dijual paling itu untuk koleksi nah itu bedanya antara handphone dan handy transceiver makanya di sini saya akan mengulas sebuah handy transceiver beberapa handy transceiver yang tersusun di sini ini ada yang dari distributor memang ngasih ke saya untuk di review dan dia memberikan kepada saya untuk selalu dicoba Terima kasih buat para distributor yang sudah e, memberikan kepercayaan kepada saya untuk menguji produknya dan ini juga demi kepentingan kemajuan perusahaan ini tersebut ya jadi bukan saya tidak pernah memiak salah satu produk di sini saya tetap mengujinya secara komprehensif ya buat teman-teman semua supaya anda bisa mengerti nanti bilang saya panjang lebar lagi ngomongnya enggak supaya kita ada ada sedikit image bahwa HT ini Biarpun sudah jadul, dia tidak akan ketinggalan karena dia tidak butuh prosesor, dia tidak butuh memori, dia tidak butuh uh, tempat penyimpanan seperti handphone sehingga dia tetap bisa berguna kapanpun itu. Nah, kali ini apa yang saya bahas ini adalah sesuatu yang sangat penting dari sebuah handy transceiver. Ya, jadi uh, mungkin teman-teman akan berpikir selalu bertanya berapa kilo pak jangkauannya, berapa kilo nah, itu sebenarnya suatu pertanyaan yang memang bagi orang awam, orang yang baru mulai wajar. Tapi mereka bagi mereka yang sudah sering menggunakan radio, bagi mereka seorang amatir pasti tidak akan bertanya begitu berapa kilo, enggak. Dia akan bertanya bagaimana radio ini RX-nya bagus enggak? Pasti itu pertama yang ditanyakan. Bukan pancarannya berapa kilo. Nah, contoh ya contoh seperti ini. Kita udah pakai HT dengan watt besar tapi budak gimana coba teman kita dengerin kita nggak bisa denger rugi kan percuma kan tapi kalau kita ereknya nya bagus kita hanya mancar satu watt terima sana, sana kersek kersek tapi kita bisa juga nerima dia akhirnya komunikasi lancar ya jadi power nggak terlalu besar bisa nyampe kita bisa ngerisip. akhirnya terjadi komunikasi nah itu yang paling penting jadi satu yang paling penting pertama adalah rx dan di sini saya tidak akan membahas sebuah teori. Jadi saya tidak akan membahas teori. Saya tidak akan membahas sebuah uh, mungkin ini speknya karena ini 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 dia harus lebih bagus Enggak Saya bahas adalah praktek langsung. Entah dia teknologinya seperti apa, dia menggunakan apa, tapi ini praktek lapangan yang saya sampaikan kepada anda semua ini praktek di lapangan langsung real. Jadi posisi ketika kita berada di posisi yang padat. Jadi, saya mengujinya di tempat yang padat, teman-teman. Ya, jadi saya di, di tengah kota, saya berada di tengah kota Yogyakarta yang padat, padat frekuensi, padat semuanya: bangunan, gedung, semua padat. Frekuensi pun padat itu cocok buat kita nguji RX sebuah radio. Kalau sepi, ya mungkin eh, tidak ada frekuensi liar atau apa radio bisa menerima karena radio sekarang basicnya sudah SDR semua sehingga kadang-kadang uh, ketika ada noise atau ada sinyal-sinyal uh, liar dia akan mengkat ya sehingga kadang-kadang radio itu menjadi budak tapi kalau di tempat sepi tempat yang noise-nya kecil dia mungkin bisa menerima baik. Nah, itu dia makanya saya nguji buat Anda semua karena kalian tidak mungkin semuanya tinggal di sebuah pedesaan. Justru kalian pasti e, banyak yang tinggal di kota juga ya seperti itu Makanya saya akan tunjukkan Ketika anda bawa ke desa jelas lebih bagus lagi Di kota aja dia sudah bisa selektif merisip Apalagi di tempat yang sepi Oke okay? Nah kali ini saya bagi dua kategori Saya bagi dua kategori ya Jadi kategori pertama adalah e, Handy Transceiver dengan power maksimal 5 Watt Ya jadi power maksimal 5 watt itu apa saja yang ereknya peka. Jadi anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya, tetap stay tune di sini, simak baik-baik, kemudian jangan anda geser-geser channel ini, anda tetap stay tune ya, karena anda akan mendapat sebuah informasi yang penting dari sebuah radio yang tentunya mungkin anda cari. Saya tidak akan menyebutkan harga karena Ketika saya bikin video ini, saya sebutkan harga, mungkin Anda nonton 2 tahun ke depan, atau berapa tahun ke depan, Anda akan protes ke saya, kok harganya segini ya? Itu, jadinya saya kadang-kadang, seperti review yang saya kemarin, saya mengurutkan radio dengan harga segini, review saya udah satu tahun yang lalu, kok ditanyain sekarang, kok harganya sudah nggak beda? Nah, memang beda, Makanya sekarang saya nggak akan sebutin harganya. Silakan Anda cek saja semua di, di, pasaran karena ini juga semua sudah saya review dan ketika saya review pasti harganya dengan sekarang pasti beda jauh. Karena itu saya makanya nggak akan saya sebutkan harganya tapi saya akan sebut produknya saja ya. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Kita akan mulai dari yang pertama dari kategori 5 watt. Ya, dari kategori 5 watt <tuh> ini adalah yang pertama akan saya sebutkan. Ya, tapi sebelum saya sebutkan, saya ngopi dulu supaya nggak kering tenggorokan. Ya, kita ngopi dulu teman-teman. Santai, Bro. Alhamdulillah. Jadi, setelah Anda nonton review ini atau bukan review, ini bukan review sebenarnya, tapi ya seperti review lah, sama aja. Jadi, setelah Anda nonton video ini anda jangan kecewa dengan radio Anda di rumah, nggak apa-apa, pakai aja karena kan sesuaikan kebutuhan. Jadi RX itu Anda butuhkan ketika memang Anda perlukan betul gitu. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Misalnya Anda kerja di repeater, Anda nggak perlu radio yang RX-nya bagus, kan repeater powernya gede, besar, sehingga Anda pakai radio UV5R pun, UV yang lain-lain pun bisa, nggak ada masalah. Jadi setelah anda nonton ini jangan anda kecewa dulu dengan radio yang anda punya sesuai dengan kebutuhan itu nggak ada masalah tapi kebutuhan ini pun anda nanti akan butuhkan di suatu saat sehingga saya akan memberikan informasi yang penting bagi anda semua oke kita akan singkirkan dulu ini ini ada ada enam yang powerful singkir dulu ya, saya geser dulu oke saya geser dulu Mudah-mudahan kelihatan ya ini, kelihatan. Karena saya bisa sambil bicara ini. Nah, yang pertama kategori 5 watt. Ini kategori 5 watt saya bagi 4 peringkat ya, 4 peringkat, 4 grade. Ya, ada 4 peringkat. Peringkat pertama itu ada tiga HT yang sudah saya uji. Ya, ada 3 HT saya tarik dulu ke belakang. Apa itu HT-nya? Ya, yang pertama jadi ini peringkat pertama ya, ada tiga ya. Jadi ini sama. Dan saya urutkan dari yang saya selalu pakai dan saya anggap itu paling oke. Okay. Yang pertama adalah, FASCOM. Anda bisa lihat. Ya, FASCOM UV88. Radio ini saking bagusnya, resip Maka goib ya goib di pasaran ya wajar karena ini barangnya langka tapi ini adalah radio terbaik untuk RX ya di segala situasi jadi artinya gini eh, RX itu tidak tidak harus eh, di base station tidak harus dimanapun ini ini semua saya uji di base station dan di dimanapun saya tes dan ingat teman-teman di sini tidak ada hati Jepang ya. Saya tidak e, membawa hati Jepang karena apa? Hati Jepang sudah ada sendiri spesifikasinya dan dia pasti bagus ya. E, walaupun ada sedikit kurang itu nggak masalah. Rata-rata mereka jaga kualitas. Jadi saya nggak akan sebutkan hati Jepang di sini nggak ada. Jadi jangan anda cari di sini nanti Alinko gimana, Yesu gimana, Kenwood bagaimana. Anda jangan tanyakan di sini. Ini adalah hati-hati di luar itu jadi ini adalah HTT di luar itu. Jadi kalau yang itu sudah nggak masalah semua, sudah oke, okay. ya. Jadi anda tinggal pilih aja. Kalau ini adalah sesuatu yang harus selektif. Jadi saya tidak ambil HT Jepang di sini. Ya, ini adalah Fastcom eh uh, UV88, power 5 watt, ya, power 5 watt. Dan ini uh, mungkin anda juga sudah pada tahu Fastcom UV5, eh uh, UV88 ya. Ini saya sering gunakan. Cuman kelemahan dia adalah di mikrofonnya saja. Dia tidak terlalu kencang dibandingkan radio yang lain, ya. Itu satu kelemahannya. Jadi uh, buat pabrikannya ini tolong ditingkatkan lagi uh, ekstra mic-nya supaya kencang gitu ya. Oke. Itu Vaskom UV88. Dan ini masih di peringkat yang pertama ya, teman-teman. Ingat ini masih di peringkat yang pertama. Kemudian Retevis RT85 Ya, ini ratifis Memang kalau masuk ke Indonesia ini jadi mahal nih. Tapi eh ini saya dapat pertama kali saya review itu justru ini dibandingkan Vascom ya. Justru ini. Namun harganya lumayan kalau sudah sampai di Indonesia ini. Tapi ini peka. Ya. Ini peka dan ini juga bagus. Kelemahannya sama. Di modulasinya agak kecil model si tapi kalau model si speakernya bagus itu ya jadi di VHF tapi ya di VHF ya dua-duanya ini di VHF tapi kalau di UHF nya kenceng bagus ya Oke kita taruh aja di sini jadi ingat tadi ya ada Fastcom UV88 kemudian Retevis RT85 kemudian ini tuh lagi nah ini pendatang baru pendatang baru di erek yang bukan pendatang baru ini radio lama pendatang apa merek lama tapi model barunya gitu ya sorry model barunya UV 9R plus UV 9R plus banyak banget ada R plus ada Pro ada macam-macam ya tapi yang ini R plus new ini sih sama dengan kedua radio tadi nah bodinya sama dengan UV 98 dan Eskom nih 5 watt Baofeng UV9R Plus New Ada embel-embelnya New Jadi seperti ini dia modelnya Nah ini keluar belakangan Keluar belakangan setelah dua model tadi itu Sudah banyak di pasaran Ini keluar belakangan Ternyata ini juga peka banget <laughs> Ternyata ini juga peka banget Bagus Karena ini mengikuti uh, Yang lain Neskom dan Fastcom ya. Cuman powernya hanya 5 watt Yang ini bodinya sama dengan UV98 dan Eskom fs 10 Pro jadi ketiga HT ini kalau anda ganti baterainya bisa anda pakai semua ya jadi Fastcom UV88 terus Retevis RT85 terus UV9R plus new ini ya ini bisa anda lepas baterainya ya anda lepas baterainya misalnya saya mau ganti dari Retevis ke sini bisa karena ini kayaknya satu pabrik saja cuman beda merek ya nih tapi yang 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 bofeng ini dia udah yang framer terakhir dari nih ya ini baterainya rtvs ya nih masuk kan masuk jadi jangan khawatir anda mau kekurangan baterai nggak akan kekurangan kalau untuk yang model seperti ini nggak akan kekurangan anda bisa substitusi ke eh, uv 98 mau Misalnya ini kurang gede atau yang ini kurang gede, ambil aja punya baterainya UV98 pindahin ke sini atau SC FC10 Pro Anda pindahkan ke sini, nggak ada masalah. Oke, okay? sebenarnya keuntungannya itu kalau produknya hampir sama, jadi kita nggak repot-repot cari baterainya, tinggal ganti-ganti aja. Oke, okay? itu yang ke satu atau ya peringkat pertama kita tinggalkan dulu supaya nggak kepanjangan ya itu yang ini masih kategori 5 watt ya masih kategori 5 watt jadi tadi yang pertama adalah peringkat pertama adalah Vascom UV88 berbarengan dengan RT85 kemudian berbarengan dengan UV 9R plus new ya ada tiga produk di peringkat pertama untuk resip ingat sekali lagi Resip yang saya uji adalah resip secara real praktek bukan secara teori Oke, okay, yang peringkat kedua ini cuma satu, sendirian dia. Peringkat kedua sendirian. Nah, di sini ada Redel DL 5108. Kenapa Redel DL 5108? Padahal Redel banyak banget loh. Redel banyak banget loh, yang dual. Ini dual band semua ya teman-teman ya. Ini dual band semua, bahkan ada yang tiga band, ya. Ini kenapa saya ambil yang ini? 5108 dual band. Ya. Setelah kita uji, ini yang paling peka di antara redel semua, mau yang 10 watt, mau yang berapa watt, ini yang paling peka. DL5108. Ya. DL5108. Ini saya saya uji, saya tes mau ke satelit dengan jarak ratusan kilometer dari bumi pun dia bisa merisip dengan baik di VHF maupun di UHF. Oke, DL5108 power 5 watt secara kasat mata mungkin orang bilang ini UV UV 6R ya tapi tidak ini bukan UV 6R coba anda bandingkan ereknya UV 6R dengan ini beda jauh ya beda jauh ini bukan UV 6R bodinya hampir sama kelihatan seperti UV 6R tapi ini bukan UV 6R tapi ini DL 5108 beda dalamannya jadi um, Ya, ini ereknya oke. Modulasi oke, kenceng, nggak ada masalah. Eh, bukan kenceng sekenceng kencengnya, tapi sedengan lah ini cukup. Kalau ini enggak terlalu kenceng, nggak terlalu pelan ya. Kalau yang untuk DL 5108, 5108 ya, bener ya. DL 5108. Oke, ini yang kedua. Yang peringkat kedua. Nah, peringkat ketiga juga sendirian. Peringkat ketiga sendirian nih. Hmm. Ini ada datang dari TSSD eh, VTUV71 Ya seperti ini bentuknya Anda lihat Oke, okay. nah ini TSSD vtuv eh, VT UV71 Ini powernya 6 watt ya, Jadi 5, 6 watt Sebenarnya e, kalau dikasih dummy terus nyender banget powernya hanya 6 watt 5 watt ini Kalau nggak nggak pas itu dia akan naik tinggi banget Padahal sebenarnya enggak Ini hanya 5 dan 6 watt Meskipun spesifikasinya disitu tulis 8 watt dan segala macam Enggak, makanya saya masih masukin di kategori 5 watt ya Nah, suaranya bagus banget ini suaranya bagus sekali. TSSD yang ini suaranya bagus ya. Jadi resipnya bagus. Jadi kita dengerin speakernya ini enak banget. Di antara yang tadi saya sebutkan itu ini yang paling enak. Ya untuk eh, apa namanya. Suara speakernya. Kemudian suara mic-nya juga oke. Gak ada masalah. Ini lebih treble dibandingkan yang lain. Lebih middle mid treble. Eh, Mid-high-nya lebih bagus ini. ya Untuk TSSD. VT UV71 ya. Dan di sini keunggulannya lagi adalah dual PTT atas bawah. Nah, ini sudah ada di review saya nanti Anda bisa cek aja ya. Jadi saya nggak akan detailkan sekali detail banget karena di review saya udah ada semua ini yang ini. Jadi nanti saya akan taruh linknya di deskripsi semua review saya yang sudah saya bikin ya. Nanti Anda tinggal klik aja kalau Anda butuhkan. Ya, jadi ini juga programnya saya nggak punya softwarenya tapi dengan manual kita bisa memprogram dengan baik mudah sekali tidak sulit dan meskipun nggak kasih nama tapi bisa kita program manual Oke kita tinggalkan TSSD uh, vtuv UV71 taruh aja di sini dulu itu peringkat ketiga teman-teman ya uh, peringkat ketiga sendirian juga nah oh di sini jadi lima peringkat ya uh, sekarang peringkat keempat peringkat keempat ada dua peringkat keempat ada dua itu jatuh pada bofeng juga ini nih, nih. Bofeng, ya, bofeng terkenal. Produknya paling banyak sekali variannya, tapi nggak semuanya bofeng itu. ereknya bagus, ya, tapi modelnya bagus-bagus, gitu ya. Modelnya bagus-bagus, harganya bagus murah, ya, sangat friendly sekali harganya. Tapi di antara itu, kita selektif untuk milih yang paling peka, risipnya. Nah, di samping bofeng yang tadi kan sudah be, e, bermutasi, artinya dia sudah meninggalkan kesan bofengnya jadi kesan bofeng itu kotak-kotak banget ya kesannya bofeng itu kotak-kotak banget tapi yang seperti ini kan sudah udah nggak kotak-kotak banget ada ngelengkung-lengkungnya kalau yang ini dia sudah mengikuti tren yang lain tapi ini ini adalah bofeng bener-bener bofeng keluaran bofeng ya jadi eh, yang urutan keempat ini yang, yang saya sebutkan pertama adalah eh, bofeng e71 bofeng e71 ini memang jarang ya kebetulan pas saya dapet pas saya dapet ini e71 ya, seperti ini nah ini karena saya penasaran makanya saya karena harganya murah saya ngambil ini e71 karena untuk saya bandingkan gitu ya dan ternyata bagus ereknya Meskipun di kualitasnya masih di bawah TSSD, tapi dia masih peka. Masih peka. Bofeng E71. Taruh ini ya. Boveng E71, urutan keempat, peringkat keempat. Kemudian eh, sejajar dengan E71, ada eh, Bofeng A58S. Nah, ini A58S. Mungkin banyak teman-teman yang pakai dan sudah saya rekomendasikan sebelum ini keluar ya, E70. Nah, ini. A58S Jadi masih di bawahnya ini semua tadi A58S Tapi masih peka Sehingga ketika Anda pakai di satelit Mungkin teman-teman Kadang-kadang Anda nggak bisa dengar Karena kualitas ereknya masih di bawah yang semua ini nah, Jadi Kalau Anda main satelit Anda urutkan saja Pasti dengan urutan pertama Anda pasti lebih jelas lagi menerima satelitnya Oke okay? Jadi ini Bofeng A58S Masuk di peringkat keempat. Jadi ada dua peringkat empat itu ada E70 dari Bofeng kemudian A58S. Dan yang terakhir peringkat kelima ini udah mepet banget. Sudah mepet banget risipnya udah kadang hampir nggak kedengaran. Jadi kadang-kadang hampir putus asa. <tapi>, Tapi masih bisa. Jadi karena masih bisa makanya saya masih masukin ya. Ah, di sini yang saya bawa adalah Pofung tapi sebenarnya sama dengan Bofeng jadi Bofeng UV82, Pofung UV82 dan semua yang jenis UV82 seperti ini modelnya nah ini kebetulan yang saya bawa Pofung ya, ada merek Arvi, ada merek uh, yang lain-lain, Bofeng seperti saya sebutkan pertama Bofeng memang fenomenal waktu itu dengan ini dia lakukan keras dengan ini karena harganya murah Kemudian risipnya masih bagus, masih bisa, meskipun di bawah yang ini, tapi dia masih bisa secara e, direct dengan antena bawaan, peka banget, ya. Tapi saya kan mengujinya bukan hanya dengan menggunakan antena ini, saya mengujinya dengan semuanya, dengan antena luar, antena macam-macam, saya tes risipnya secara praktek, jadi secara praktek, bukan secara teori. Jadi e, ini yang terakhir, ya. Pofung UV82, Bofeng UV82, dan semua yang jenisnya UV82. Itu jatuh di peringkat terakhir karena dia udah batas kritis antara mau ke dan uh, masih terdengar. Jadi ini dia, masih masuk. Ya, masih masuk UV82. Oke, jadi sekali lagi saya sebutkan peringkat yang pertama tadi, jatuh pada Fascom UV88, kemudian Retevis RT85, kemudian uv9r plus new kemudian peringkat yang kedua jatuh pada eh, redel dl5108 peringkat yang ketiga terjatuh pada tssd UV, eh, vt uv71 kemudian peringkat yang keempat ada dua lagi eh, bofeng e71 dan bofeng a58s yang terakhir yang kelima yaitu uv82 bisa dari Bofeng, bisa dari Pofung, bisa dari yang lain. Mungkin ada dari Harpi, Eskom, dan segala macam. Ya, itu UV82. Oke, kita tinggalkan yang UV82. Eh, UV82. Kita tinggalkan yang 5 Watt. Range 5 Watt kita tinggalkan. Kita taruh dulu di sini ya. Oke, nanti kita akan uh, jejer barang kita berdirin semuanya. Supaya Anda bisa lihat. Ini videonya panjang, tapi bukan berarti... Uh, ini sia-sia anda nonton Tidak Ini berguna banget ya Bagi anda yang mencari sebuah radio Murah meriah ataupun yang entry level Tapi uh, Ereknya peka Oke kita buka yang 10 watt nih Kita buka yang 10 watt Tapi sebelum buka yang 10 watt karena saya Harus kita ngopi dulu lagi ya Alhamdulillah Oke Oke langsung buka yang 10 watt kira-kira apa kira-kira <laughs> apa pasti anda bingung lagi kan kira-kira apa 10 watt ya 10 watt di sini jatuh peringkat pertama ada dua tak taruh dulu di sini dua nah peringkat pertama ada dua ini segala pengujian, pengetesan saya lakukan. Mau antena di bawaan, mau pakai antena luar, mau ketinggian tinggi banget, mau rendah, mau ke satelit sudah saya coba. Jangka waktu pengujian cukup lama, ya itu tadi hampir satu tahun. Ada yang hampir satu tahun, ada yang satu tahun lebih. Nah yang satu tahun lebih ada di sini juga mereknya. Oke, kita langsung aja di peringkat pertama jatuh pada Fastcom UV. 98 UV 98 ini selain powerful 10 watt VHF UHF nya mentok 10 watt dia juga resipnya bagus jadi kalian gak bakalan ragu dengan radio ini Fascom UV 98 kemudian kembarannya Eskom FC 10 Pro jadi kalau ditanya Om pilih yang mana Om? Yang V98 apa, apa fc 10 Pro, Pro? Ya selera Anda Saya nggak bisa menentukan mana yang Anda pilih. Anda silakan pilih aja orang bentuknya sama persis. Kekuatannya sama, Resipnya sama. Jadi ya mau di apa? Saya nggak akan bisa memihak salah satu, nggak ada. Ini semuanya sama. Jadi persis. Silakan Anda pilih aja sesuai dengan selera. Ya, sesuai dengan selera Anda. Ini peringkat pertama. Jadi jatuh pada dua tipe yaitu FC UV8 eh, UV 98 dari Vascom kemudian FC 10 Pro dari Eskom Oke jelas ya itu untuk yang kategori 10 watt powerful full power ya full power jadi eh, ingat mungkin fiturnya tidak sebanyak yang peringkat kedua nanti tapi karena ini kategori yang kita ambil ada RX-nya, jadi saya mengutamakan e, peringkat RX-nya, bukan fiturnya. Jadi fiturnya mau macam-macam nggak masalah. Itu nanti ada kategori di radio terbaik ya. Tapi ini adalah RX terbaik dari sebuah radio. Oke. Jadi peringkat yang kedua, peringkat yang kedua nih sama mereknya, ya, sama mereknya, beda tipenya. Nah. Bukan beda tipe tapi beda beda speknya uh, mungkin tipenya sama beda speknya. Oke, okay? jadi peringkat yang kedua pada dere, uh, ukuran 10 watt erek terbaik yang pertama. Jadi ini ada nilainya memang <laughs> ini ada nilainya. Jadi ternyata pengembangan software itu firmware itu pengaruh juga dengan kualitas ereknya. Oke. Okay? Jadi yang peringkat kedua ini WERCOM WR88 Plus Spot Radio. Ya. Jadi WERCOM WR88 Plus Spot Radio ini ereknya oke banget ya. Jadi um, kalau Anda butuh erek bagus anti air, celup-celup nggak -celup apa-apa. Band resipnya banyak ini. Ya. Meskipun demikian, karena ini adalah e, kategori penilaian Rx, karena e, Rx-nya masih di bawah ini sedikit, maka dia tetap jadi peringkat kedua. Tapi kalau secara keseluruhan dia bisa jadi peringkat pertama. Ya, kalau secara keseluruhan dinilai. Tapi ini kan saya tidak nilai keseluruhannya, jadi saya hanya menilai Rx-nya. Jadi itu nanti bisa anda lihat di review saya ya. Kalau Wercom WR e, 88 plus port radio ini sudah paling komplit ya. Sudah kalau ibaratnya kita uh, makan nasi goreng udah pakai telur ya. <laughs> udah pakai bawangnya dan macam-macam ya. Ini wr uh, 88 plus port radio. Yang kedua di peringkat kedua masih di peringkat kedua nih yang yang tadi sejajar dengan wr plus port radio itu WR88 plus. Jadi yang pertama malah keluar ini. Welcome yang pertama keluar WR88 Plus Tapi dibandingkan ini Karena ini ada peningkatan framework Jadi ada peningkatan softwarenya Mungkin berpengaruh juga dengan e, IC nya atau yang lain-lainnya Sehingga ini ereknya lebih bagus ini sedikit Dibandingkan ini Ya, Tapi ini masih masuk di e, Selisihnya dikit banget hampir nggak kelihatan Tapi kalau saya pakai Saya uji itu kelihatan Jadi meskipun Ini sama-sama di peringkat kedua ya, peringkat kedua ini sama-sama makanya saya jajarkan peringkat kedua namun ini saya dulukan baru ini ya oke itu dia untuk yang peringkat kedua jatuh pada wirecom wr88 plus ada spot radio ada wr88 plus saja ya oke di kita abaikan untuk fiturnya teman-teman ya di sini jangan anda bilang wah nanti itu kan banyak ini enggak ini rx jadi ingat sekali lagi ini Uh, kategori Erek uh, urutan ketiga uh, urutan ketiga harap ratsemas ya <laughs> 10 watt urutan ketiga meskipun ini secara pengujian uh, practical atau secara pengujian real dia tidak 10 watt, tapi nggak masalah dia udah lebih dari 5 watt jauh lebih dari 5 watt Bofeng BF H6 Bofeng BF H6 ini udah pernah saya pakai memang risipnya oke okay. Jadi eh uh, Bofeng yang satu ini Di 10 watt dia bisa masuk Di RX yang peka Ya meskipun di bawah Wirecom kepekaannya Tapi dia masih peka juga termasuk Ya jadi uh, sekali lagi Ini radionya tipis loh sebenarnya Nah enak sebenarnya ini Cuman baterainya kecil kan Hanya 2000 Karena 2200 ya kalau nggak salah Padahal kemampuannya Wattnya udah besar ini jadi kalau bisa boveng ditambahin lah baterainya digedein gitu ya. Tapi mungkin karena fungsional tadi itu supaya ringan ya, jadi dikasih tipis gitu. Nah, ini nanti Anda bisa temukan di DM 1801. Jadi ini BF6 penerusnya nanti ada di DMR-nya. DMR-nya persis seperti ini. Ya, persis seperti ini. Nah, kini Boveng BFH6. Mungkin nanti ada juga Eskom FC FC UV berapa itu ya? 10R kalau nggak salah atau apa ya eskom persis seperti ini juga ya, cuman kebetulan produknya saya nggak ada jadi produknya saya nggak ada jadi yang ada Bofeng BFH6 Oke itu peringkat yang keempat eh peringkat yang ketiga sorry itu peringkat yang ketiga nah hmm. peringkat yang keempat ini juga kritis sudah udah kritis <laughs> sama dengan UV82 jadi ini sudah kritis ini um, BFH 7 justru keluarannya duluan ini BFH 6 namun kualitas ereknya masih lebih bagus yang BFH 6 dibandingkan BFH 7 tapi powernya lebih besar ini dikit BFH 7 ya power dan modulasinya lebih besar ini BFH 7 namun sekarang kan kita tidak kita abaikan dulu power modulasi apa segala macam yang kita kita ukur di sini adalah risipnya. Jadi ini risipnya di bawah BFH6. Ini BFH7. Jadi buat teman-teman yang pakai BFH7 untuk resip satelit, ya kadang-kadang Anda bisa dengar, kadang-kadang Anda -kadang susah dengar, yaitu tadi karena dia sudah batas kritis antara bisa mendengar dan tidak untuk BFH7. Tapi kalau Anda ganti dengan BFH6, mungkin jauh beda jawabannya nanti, ya. Karena yang ini mungkin sulit Anda cari di luar Indonesia bisa saja yang Wirecom ini atau yang Fastcom ini tapi Bofeng ini di mana mana sudah ada jadi kalau memang alternatif tadi nggak ada ini Anda cari yang BFH6 ya ini lumayan seperti itu jadi uh, itu ya peringkat yang keempat jatuh pada BFH7 ya yang terakhir ini warna biru ya bentuknya oke sih jadi sekarang kita nggak nilai macam-macamnya, nggak nilai fiturnya, nggak nilai desainnya, nggak nilai apa kita nilai RX-nya saja. Oke? Okay? Jadi uh, itu teman-teman ya uh, mungkin yang bisa saya sampaikan kali ini uh, panjang lebar panjang sekali ya itu dia kita yang kita wawancarai nggak ada yang kita terangkan hanya hati aja ya. Jadi kita bukan podcast tapi kita menerangkan sebuah produk bagaimana keunggulannya. Nah, itu Anda bisa lihat ya. Kita udah jejer nih. Nah, kita jejer. Tuh. Banyak sebenarnya nih. Banyak tapi ini juga ada radio dari distributor. Kemudian ada radio memang yang saya cari ya. Kalau memang tidak ada, saya cari. Dan tetap cari yang range-nya murah-murah enggak. Saya karena enggak punya modal besar sehingga kita tidak berani Uh, mencari yang mahal-mahal ya. Nah, mungkin ini sekedar gambaran foto dari peradi yang sudah saya sampaikan ke Ini Kalau uh, di sini ya, <laughs> di belakang sini nggak apa-apa deh. Jadi kalau foto orang kawin atau manten atau apa, kita foto bersama kan seperti ini ya. Jadi ini mungkin bisa di atas Oh iya bisa di atas Jadi bisa kelihatan ya Ntar teman-teman Jadi eh, radio ini bisa anda lihat secara keseluruhan Dari Dari belakang ya Nah Seperti itu Jadi radio-radio ini Yang menemani saya Setiap saat Jadi kita uji Kita tes bagaimana eh, pancarannya, resipnya. Ternyata ya semuanya okay. oke. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton video saya kali ini membahas tentang resip dari sebuah radio yang mungkin Anda idam-idamkan ya. Dan tetap saja stay tune di sini di channel ini karena kami akan membagikan sebuah informasi yang menarik bagi Anda semua. Terutama bagi calon amatir ataupun pengguna radio komunikasi, dimanapun Anda berada, dan ini mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi, sehingga Anda tidak ragu dalam memilih sebuah radio dengan kemampuan RX atau penerimaan yang baik. Sekali lagi, untuk saya sarankan kepada Anda semua, sesuaikan kebutuhan, jadi pilih radio sesuaikan kebutuhan, bukan berarti RX bagus ini. Anda radio lama dan terus anda bilang tidak bagus tidak. Jadi yang Ereknya belum masuk ke kategori ini misalnya radionya tidak ada di sini itu tetap bisa anda gunakan karena kan sesuai kebutuhan. Kalau anda pakai repeater, nggak perlu Erek yang terlalu kuat. Nah, jadi itu juga bisa anda gunakan jarak dekat bisa anda gunakan nggak masalah. Tapi, ketika Anda mungkin membutuhkan yang ereknya lebih kuat, Anda jauh atau di mana gitu ya, atau Anda ingin komunikasi di satelit atau apapun itu. Nah, ini sumber informasi yang penting bagi Anda semua. Oke, terima kasih sekali lagi. Eh, mohon maaf, terlalu panjang, tapi itulah adanya untuk memberikan sebuah informasi yang penting bagi Anda semua. Dan mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat menjalani kehidupan hari ini, oke okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ke Charlie itu, yang ke India Zulu 7 bye-bye